Nyanyi asal Yogyakarta yakni Brizia Jodi kini telah menjadi satu di antara penyanyi tanah air yang mulai populer. Mempunyai banyak lagu hingga penggemar, siapa sangka ternyata sebelum ia mengikuti ajang pencarian bakat, ia pernah diragukan tidak akan sukses di industri musik tanah air. Dikutip dari Warta Kota, pemilik nama Brizia Jodi Maureen ini dikenal ketika ia menjadi finalis Indonesian Idol Season 9 di tahun 2017. Namun siapa sangka perjalanan Jodi tidaklah mudah. Jodi menyebut dulu banyak orang yang bahkan tidak yakin dirinya bisa sukses menjadi penyanyi terkenal. Melalui Instagram pribadinya, ia mengunggah kisah tersebut. Ia mengunggah foto pribadinya pada Rabu 29 April 2020. Tampak ia sedang memejamkan mata di depan mikrofonnya. Dalam kolom keterangannya, Brizia menulis bahwa ia tak menyangka dirinya bisa berada di momen di mana dirinya menjadi terkenal berkat suaranya itu. Jodi bercerita, dulu banyak orang yang meragukan bakatnya yakni di bidang musik. Tak sedikit orang meragukan dirinya bisa sukses di bidang tarik suara yang Jodi tekuni ini. Namun keraguan orang-orang tersebut tidak berarti membuat seorang Jodi patah arang. Ia bahkan berusaha lebih keras dan gigih lagi untuk mencapai cita-citanya itu. Jodi berusaha keras memperbaiki kemampuan vokalnya dan mencoba peruntungan dengan mengikuti audisi Indonesian Idol. Ia lolos bahkan masuk dalam babak final, meskipun tidak menjadi juara. Bagi Jodi, anggapan orang-orang yang menyepelekannya itu tidaklah penting. Yang terpenting untuknya yakni percaya diri dengan diri sendiri. Bagi Jodi, kunci utama sebuah kesuksesan yakni percaya diri dan selalu berpikir positif. Kini, selain sukses di bidang tarik suara, Jodi sedang menjajal menggeluti bisnis kulinernya sendiri. Brizia Jodi mengawali karirnya sebagai pengusaha yakni membuka usaha kuliner di Jakarta. Informasi dari Tribunnews Update, jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!